Halo sahabatku dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel yang sama, di channel Martinus TTN. Nah, hari ini kita berada di lokasi kebun sawit saya pribadi. Ini kebun sawit saya pribadi, ini seluas 1 hektar, dan ini sudah berumur 1 tahun genap, namun cepat sekali pertumbuhannya. Ini jenis sawit Marehat asal Malaysia yang kita tanam. Semoga kedepannya sesuai yang kita harapkan hasilnya. Jadi ini sawit yang dikatakan sudah cukup subur, tinggal tergantung dari perawatan kita saja. Pertumbuhannya cepat sekali, dan kita cara penanaman penghematan lokasi, kita menggunakan jarak tanam 9x9 karena di lahan dataran rendah, jadi kita menggunakan jarak tanam 9x9, dan ini jenis sawit pelapa pendek. Guys, pertumbuhannya sangat cepat sekali nih guys, mungkin tahun depan bisa jebol tembus buah pasir. Guys, pertumbuhannya sangat subur sekali. Jadi ini betul-betul butuh perawatan. Jadi kita sod perawatan dulu. Biar dia lebih cepat naiknya. Guys, cepat sekali prosesnya. Ini kemarin kurang lebih sekitar 100 lebih batang yang kita tanam di sini. Lokasi sebesar 1 hektaran. Oke, semoga video ini selalu berinspirasi. Kita berjumpa lagi di video yang selanjutnya. Salam tandan berduri. Terima kasih.